bermulanya pada waktu ini apabila kedua mempelai diijab kabulkan, maka beralihlah tanggungjawab seorang bapa kepada seorang suami. Kepada pengantin perempuan, ingin saya berpesan, walaupun anda telah bersuami, taat lebih utama kepada suami, tapi janganlah lupa ibu dan bapa yang bersusah payah melahirkan anda, membesarkan anda sehingga hari ini anda menjadi seorang yang berjaya. Dan di hari kebahagiaan anda, mereka tetap meraihkan anda dan sentiasa mendoakan kebaikan anda. Janganlah lupa itu. Dan kepada pengantin lelaki, Amirul, walaupun kamu telah beristeri, tetapi ingatlah, taat pada ibu dan bapa itu lebih utama, namun tetap menjaga kebajikan isteri sebaik-baiknya, menyayanginya sepenuh hati. Ya, saya nampak agak berkenan sikit air mata pengantin. Jangan ditahan sebab di dada, biarkan ia menitis. Tetapi hari ini bukan hari sedih. Hari ini bukan sedih, tetapi kerana terlalu gembira boleh meniteskan air mata, kerana terlalu bersyukur dan terharu. Saya nak mintalah ibu dan bapa kepada pengantin, berilah sepatah dua kata nasihat kepada pengantin agar panjang jodoh mereka seperti mana anda. Mereka masih muda, mungkin mereka tidak tahu apa yang anda tahu. Kadang-kadang kata ibu yang sepatah itu mungkin dapat selamatkan jodoh mereka. Mungkin ibu kata sabar, mungkin itu dapat melambatkan jodoh mereka. Kita tidak mahu perjalanan mereka hanya sebentar saja. Itu dia. Abah tersangkut-sangkut bukan kerana terlupa skrip, tetapi kerana menahan air mata. Tetapi pengantin telah pun menitiskan air mata daripada kata-kata abah itu, membuatkan saya juga terasa sebabnya. Kerana saya baru saja kehilangan ibu dan bapa, dan bila hari ini saya terasa sebabnya. Kata-kata ibu itu lebih terus, lebih tajam, lebih ikhlas. Dengarkanlah apa kata ibu itu ada. Ibu nak ucapkan kepada anak ibu, Abang Najah dan Amirul, selamat pengantin baru. Semoga bahagia sedunia kerjanya. Susah senang dalam rumah tangga kena banyak bersabar. Walaupun kita benar, kita kena sentiasa sabar dan jangan sekali-kali melawan suami. Pengantin dengar tu. Oh, pengantin nakkan air mata suami. Baiklah, kata ibu tadi, saya takut anda terlepas. Walaupun anda benar, janganlah melawan suami bersama. Itu kata ibu. Boleh kita suarakan kebenaran, tetapi janganlah tinggikan suara. Kita hormati suami kita, dan suami juga begitu juga. Janganlah bersifat ego. Kalau kita salah, kita apa? Itu yang saya faham maksud ibu tu. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan, kita amat memerlukan ibu dan bapa, kerana untuk mendapat keberkatan kepada majlis, kepada perkahwinan kita ini, kita perlu mendapatkan redha mereka. Redha Allah, redha ibu, redha ibu, redha Allah. Tanpa redha ibu, bagaimanakah kita nak mendapatkan redha Allah? Bagaimanakah kita nak mendapatkan keberkatan pada perkahwinan kita ini agar kekal bahagia hingga kejayaan? Kepada Tuan-tuan, Tuan Puteri tersenyum-senyum melihat Laksmana bermain rodan. Senyum-senyum, jangan tak senyum. Sudah sempurna segala adat, telah selesai semua acara.